Assalamualaikum Super Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din di sini, alhamdulillah, sihat-sihat sahaja. Selamat tahun baru 2022 kepada semua yang menonton. Tak kisahlah yang baru jumpa channel ini ke, yang dah lama tonton ke, selamat tahun baru. Ini video pertama abang untuk tahun ni. Sebab itulah abang cakap selamat tahun baru. Abang ambil cuti 3 hari. Okay, abang ambil cuti 3 hari. Kita mulakan tahun ni macam tahun 2021. Tahun lepas, abang buat video Megamato 1 bulan 1. Di hari ni 4/1/2022 abang buat video Megamato. So video pertama abang tahun lepas dengan tahun ni pasal Megamato. Tapi untuk kali ni berbeza sikit sebab abang nak buat ranking untuk semua robot-robot jahat yang pernah muncul dalam siri Megamato yang ditayangkan keseluruhan bulan Disember lepas. Untuk sesiapa yang tak tahu, mungkin ada yang belum tonton kan, yang baru jumpa channel abang, korang tak tahu Megamato tu apa. Siri Megamato telah ditayangkan 8 episod dalam bulan Disember. So setiap satu episod tu kita akan jumpa satu atau dua robot jahat yang baru. Jadi hari ni abang nak rank kan, mana yang abang paling suka sampai yang abang paling kurang suka. Okey, abang akan buat list untuk ke-99 robot tu. Okey, abang akan buat list berdasarkan gambar ni, korang boleh tengok sekarang. So ya, jomlah kita mulakan, tak nak buang masa lagi. Di tempat yang ke-9, kita akan start tempat 9 yang paling abang kurang suka. Okey, lepas tu abang pergi yang paling favorite abang nanti. Di tempat yang ke-9 adalah robot angsa. Abang tak rasa ada sebab orang akan jadikan robot ni favorite mereka. Robot ni nama pun abang tak tahu. Abang rasa mungkin robot ni ada nama, cuba abang tak ingat, ataupun memang monster tak bagi nama. So kita just letak je robot angsa. Robot ni, robot jahat ni, problem dia sebab dia keluar pada episod 3. Episod 3 ada lagi satu robot yang agak cool. So robot ni macam jadi diketepikan sikit lah dari pandangan mata abang. Bukan monster buat, tapi abang yang rasa macam tu. Robot ni penting untuk story episod tu, tapi akhirnya just robot yang kita lawan, yang mereka mata lawan, that's it. Tak ada apa-apa, dia tak bercakap. Dia agak kuat, tapi macam, you know, just that, you know, dia just macam dia boleh lawan dengan Megamato dan Megabot cedera sebab dia, but that's it, tak ada apa-apa kelebihan lain. So sebab itulah robot ni berada di tempat yang ke-9. Di tempat yang ke-8 adalah Janitor. Janitor ni dia robot yang kuat. Okay, dia antara robot yang paling kuat yang Amato harus lawan. Tapi sekadar kuat je tak cukup untuk naikkan dalam list abang. Seriously, abang suka robot yang ada sedikit personality. Daripada pandang abang, robot Janitor ni personality adalah dia ada OCD. Dia tak boleh tengok sepah. Tapi ada macam beberapa part dalam episod tu, dia nampak bersepah, dia tak kacau, dia biar dia bersepah tu sebab dia nak lawan dengan Amato. Kalau lah abang OCD, abang kemas dulu baru abang lawan. Tapi dia tak macam tu. So you know, personality ni pun tak, orang kata tak 100% lah dengan apa yang dia ada. So sebab tu lah dia di tempat yang ke-8. Di tempat yang ke-7 adalah Karok. Karok muncul pada episod yang ke-8. Dan Karok ni adalah robot yang suka menyanyi. Cuma masa dalam episod 8 tu, suara dia punya macam ada chip dekat dia punya tekak ni rosak. So suara dia jadi sumbang. Itu je masalah dia, seriously. Dia punya masalah, suara dia macam sumbang sikit. So dia diperbaiki oleh Pian dan sebenarnya settle. So apa yang dia buat dalam episod dalam episod 8 tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Cuma suara dia sumbang. So yeah, Karok tak ada sangat macam, dia ada personality lah, at least kan dia ada personality. Tapi macam abang rasa macam biasa je. So sebab itulah dia di tempat yang ke-7. Sebab abang rasa robot-robot lain macam lebih interesting pada pandangan abang lah. Di tempat yang ke-6 adalah Sejuku. Sejuku muncul pada episod yang ke-2. Kuasa dia adalah, you know, Sejuku menyejukkan keadaan. Ada keluar saji, ada keluar ais dan sebagainya. Masalah dia sama macam Karok. So sebenarnya Sejuku dengan Karok ni abang boleh tukar je tempat dia. Okay, Sejuku boleh turun nombor 7, Karok boleh naik tempat ke-6. Sebab abang rasa personality mereka lebih kurang macam sama. Mereka punya masalah macam Karok sebab tekak dia punya problem. Lepas tu Sejuku punya masalah sebab dia nak cari tempat yang sejuk. Macam personality dia macam tak nampak sangat. Dia tak berbuai-buai dengan personality. Itu je, seriously. Sebab tu dia tempat ke-6. Sejuku tempat ke-6. Tempat ke-5 adalah Ninja Merah. Seriously, masa abang first, sebelum tonton siri Megamato ni, abang pasti Ninja Merah akan jadi tempat pertama, tempat kedua. Ninja Merah akan jadi robot favorite abang. Tapi selepas tonton episod 6, Ninja Merah tak boleh jadi tempat pertama. Abang suka dengan kuasa dia sangat banyak. Okay, kuasa time loop dia sangat gempak. Lepas tu dia ada macam-macam senjata, dia pandai lawan. Lepas tu dia dekat tempat yang ke-5. Dan kemudian, you know, abang suka dengan design dia. Tetapi again, dia macam tak ada sangat personality. Okay, dia macam hehehe, dia macam jahat for the sake of being jahat. Dan dia just kaki social media. That's it. Abang rasa dia boleh ada lebih personality dan abang akan suka dia. So buat masa ni, Ninja Merah di tempat yang ke-5. Abang tak tahu kenapa. Cerita pasal robot jahat tapi abang nak personality. Nak tahu tak,
Sebenarnya abang ada jawapan untuk soalan tu. Abang tahu kenapa? Sebab tempat yang keempat ni sampailah tempat pertama. Semua robot ni ada personaliti yang berbeza-beza. Sebab itulah mereka berada di tempat keempat dan sehingga tempat pertama. Di tempat keempat, abang adalah Amazee daripada episod yang keempat. Abang memang suka dengan kuasa Amazee. Abang suka dengan design Amazee. Dan abang suka dengan nama dia. Dan kemudian abang suka dengan personaliti dia. Ini sejenis robot yang agak eccentric. Okay? Pandangan hidup dia hanya berdasarkan apa yang dia nak sahaja. So, memang abang sukalah dengan personaliti macam ni. Ini betul-betul robot jahat yang tak nampak orang lain punya pandangan. Hanya dia punya pandangan. Dan apa yang dia nak sahaja yang penting. Okay, robot ni bahaya tau. Kalau tengok balik episod 4 tu, macam-macam dia boleh buat dekat Amato dan kawan-kawan. Tapi you know, sebab ni macam kanak-kanak, so dorang tu lebih selamat. Tapi kalau lah ni anime punya orang jahat, teruk gila orang kena. Dia dah macam dia punya kuasa kan, macam sedikit macam kuasa daripada Jujutsu Kaisen pun ada. Okay, dia boleh ubah dunia di sekelilingnya. So memang powerful. Dan you know, personality dia macam dia macam extravagant. Okay, dia macam seorang diva pun ada. Dia nak menunjuk kehebatan dia. So abang letak dia di tempat yang keempat. Di tempat yang ketiga adalah Pentasso. Okay, kalau korang tengok dalam bahasa Inggeris, Pentasso ni dia cakap ada slang Perancis sikit. Macam bonjour, lebih kurang gitulah. So itu salah satu benda yang abang sukalah. Okay, kelainan lah, kelainan daripada robot-robot yang lain. Lepas tu Pentasso ni dia punya pandangan yang dia sukakan seni. Dan tapi seni tu seni kanak-kanak, menunjukkan dia ada personaliti seorang kanak-kanak. Tetapi kanak-kanak yang diberi kebijaksanaan yang tinggi dan kemudian banyak senjata yang berbahaya. Itulah dia Pentasso. So Pentasso ni pada abang memang unik robot ni. Dan abang sebenarnya suka dengan aksi-aksi yang dibuat lawan-lawan dia dengan transformation dia semua. So yeah, sebab itulah Pentasso berada di tempat yang ketiga. Korang dah tahu kot tempat kedua dengan tempat pertama. So tempat kedua abang adalah Conchos. Okay, robot-robot Conchos ni abang memang sangat suka. Sebab apa? Sebab personality diorang. Okay, robot-robot personality, diorang personality, diorang macam agak pemarah. Tapi kemudian ada satu Conchos yang boleh bercakap tu, dia macam chill guys. So macam agak benda tu agak ada kontra di antara kesemua Conchos. Dan kemudian ada apa, transformation Conchos yang gempak. Dan kemudian lawan dia yang agak menarik. Dan Conchos memperkenalkan kita dengan ID robot jahat. Malangnya ada beberapa robot selepas Conchos macam agak but Conchos is good. So abang still rasa Conchos is good boy, good impression. Conchos tetap di hati. So yeah, tempat kedua Conchos. Dan seperti yang semua tahu, di tempat pertama ialah Rubika. So Rubika ni ada orang cakap, bang ni bukan robot jahat. Yeah, sure, Rubika bukan robot jahat. Tapi Rubika ada dalam poster ni. Dan kemudian Rubika juga mulakan episod yang ketiga tu dengan dengan dia jadi macam robot jahat. Okay. Dan Rubika ni pada abang design yang paling gempak sekali. Dia paling interchangeable. Dia ada banyak form. Dia ada cute form. Ada tangan sahaja. Lepas tu ada satu badan penuh. Abang suka dengan Rubika. Dan sekarang form terbaru dia adalah dalam mechanizer Amato. So memang tu memang robot yang paling cool sekali. Robot yang paling ada personality. Robot yang yang dia nak membantu Amato. Dan sebenarnya just bukan robot jahat, fully jahat lah. Tapi ya, abang suka lah, abang suka. Dia macam jahat, lepas tu dia jadi baik. Abang still suka shift daripada sesuatu karakter macam tu. So Rubika ada benda tu. Sebab itulah Rubika jadi favourite abang. Buat masa ni abang rasa Rubika akan kekal nombor 1. Sebab kalau ikut trend dari apa yang abang tonton daripada episod 1 sampai episod 8, lepas ni kita hanya akan dapat robot-robot jahat yang lain kan. So mungkin robot-robot jahat lain tu akan masuk dalam list ni. Tapi Rubika tetap akan nombor 1. Abang rasa lah buat masa ni. Tapi kita tak tahu sebab lepas ni ada Sumurai. Lepas tu Sumurai cool. Kita tak tahu. Anyways, itu sahaja daripada abang. Apa pandangan korang? Apa korang punya list? Comment dekat bawah. Kepada yang baru jumpa channel ni, kepada yang belum subscribe lagi, subscribe ke channel Sifudin. Kita nak try dapatkan ke 4,000 subscribers secepat mungkin. Kemudian 5,000, 10,000, 20,000 punya. Banyak lagi punya goals. But tahun ni, abang ni nak cuba dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum penghujung tahun ni. Ada lebih kurang lagi 6,000 subscribers yang abang ni kena dapatkan dalam tahun ni. Abang harap abang boleh buat dengan bantuan korang semua. Okey, itu sahaja daripada Abang Din hari ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Jangan lupa jaga kesihatan. Selamat kembali ke sekolah. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.